Salam sejahtera. Saudara rantau Asia termasuk Singapura kini menjadi tumpuan negara-negara Timur Tengah. Langkah ini didorong oleh dasar baru negara-negara Arab untuk memandang ke timur selepas episod serangan 11 September. Arab Saudi adalah di antara negara Timur Tengah yang kuat beriltizam untuk membina jalinan dengan Singapura. Ini jelas melalui kunjungan bersejarah putra mahkotanya ke sini minggu lalu serta beberapa lawatan berasingan para pemimpin kanan Singapura ke sana. Apakah potensi yang menanti diraih dari Arab Saudi? Ikuti laporan Muhammad Isa Harun. Arab Saudi, pusat perkembangan agama Islam dan tempat menunaikan rukun Islam yang kelima. Juga tunggak konsortium negara-negara pengeluar minyak OPEC. Ia terus diberi lebih perhatian selepas diterima masuk ke Pertumbuhan Perdagangan Sedunia WTO November lalu. Ini bermakna ekonomi Arab Saudi yang sekian lama dilindungi kerajaannya akan terbuka. Perkembangan itu menarik perhatian rantau Asia, lebih-lebih lagi dengan dasar baru Arab Saudi untuk memandang ke timur. Antara negara yang dipandang itu ialah Singapura. Minggu lalu, putra mahkotanya mengadakan lawatan bersejarah selama 6 hari ke sini atas undangan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Menurut Menteri Negara Ehwal Luar Zainul Abidin Rashid, kehadiran Putra Sultan bin Abdul Aziz Al Saud itu yang merupakan lawatan rasmi peringkat tertinggi dari Saudi ke Singapura amat bermakna. Ini menekankan tentang betapa pihak Arab Saudi sendiri memberi perhatian yang dalam dan berat terhadap hubungan antara kedua negara. Mereka lihat bahawa Singapura mempunyai pengalaman-pengalaman pembangunan dan yang boleh mereka timba, yang boleh mereka gunakan untuk kepentingan negara Arab Saudi sendiri. Dan lebih lagi setelah September 11, kita lihat bahawa lebih ramai daripada negara-negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, lebih melihat ke timur. Jadi mereka lihat bahawa Singapura mempunyai pengalaman dari si hubungan dalam konteks serantau Asia Tenggara dan juga hubungan dengan China dan juga Vietnam. Dan ini boleh kita manfaatkan untuk kepentingan bersama. Sememangnya hubungan dua hala Singapura-Arab Saudi yang terjalin sejak 1977 kian mekar dengan para pemimpin kanan Singapura melakukan lawatan berasingan ke negara itu sejak Februari tahun lalu. Selain peluang perdagangan, kedua-dua negara berkongsi pendirian terhadap isu-isu global seperti pengganasan. Kedua-dua Perdana Menteri dan juga Putera Mahkota Sultan telah bersetuju untuk merapatkan hubungan dari segi kerjasama dalam bidang mengatasi masalah terorisme ini, kerana mereka lihat masih banyak yang boleh dilakukan dari segi hubungan bilateral dan juga multilateral, kerana masalah terorisme ini harus dilihat dari kacamata satu masalah antarabangsa yang mana kita harus bertukar-tukar maklumat dan juga mencari jalan yang lebih baik untuk menangani, bukan saja dari segi security, malah dari segi soal bagaimana kita mempengaruhi pemikiran minda dunia Islam. Pendirian tegas itu penting, memandangkan Arab Saudi yang walaupun turut dibebani ancaman pengganas sejak Mei 2003, seringkali dituduh menjadi markas bagi pengganas global. When 9/11 happened, the first reaction from the Saudis is rejection, and because it's a catastrophe for a human being. Also, Bin Laden attacked our country because of our strong position against terrorism, and because we represent the true Islam. He attacked our country because of our role and important role in fighting terrorism, and we are against this completely. The whole country, the leadership, the government, the religious scholars, the population, everybody is against these terrorist acts. Dan baru-baru ini, Arab Saudi mahu syarikat-syarikat Singapura terlibat dalam projek-projek raksasa, termasuk Bandar Ekonomi Raja Abdullah. Dianggarkan negara itu mahu membelanjakan lebih $1 trilion untuk pelbagai projeknya dalam 1.5 dekad akan datang. Nah, ini satu peluang yang gembira sekali. Kenapa?
Saya sendiri dah pengalaman 15 tahun di Saudi. Perniagaan di sana dan uruskan jemaah-jemaah yang datang dari Singapura untuk haji dan umrah. Sekarang ni, atas jemputan yang mereka alu-alukan, saya pun fikirkan untuk luaskan lagi perniagaan saya. Mungkin saya nak adakan satu tapak di sana. Mungkin buka satu syarikat di sana. Ini sungguh menggalakkan peniaga-peniaga seperti saya ni untuk bermastautin di Middle East. Kerana dengan collaboration kedua-dua pemerintah dan kerajaan Saudi Arabia dapat memberi kita lebih confident yang kita boleh buat perniagaan di sana. Kerana kita dapat seperti satu platform atau difasilitasikan untuk kita berniaga. The visit by the Prince Sultan to Singapore is definitely very exciting. And one aspect which is very exciting is actually the fact that it is such a short time after the visit of our Minister Mentor to Saudi Arabia. And that shows that the commitment is actually very strong from both sides to make sure that the relationship between Saudi Arabia and Singapore actually flourishes. Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Singapura tidak mahu anggotanya terlepas peluang untuk memanfaatkan perkembangan terbaru ini. Ketua Jawatan Kuasa Timur Tengahnya, Abdul Rahim Sarip berkata, pihak Dewan akan mengadakan seminar mengenai peluang niaga di Timur Tengah serta menganjurkan lawatan ke Arab Saudi bulan depan. Kita berwar-war dalam bulan Mei 17 ini, insyaAllah kita akan mengadakan satu lawatan ke Jeddah untuk menubuhi Chambers of Commerce di Jeddah supaya kita dapat mengenali pihak peniaga di sana. Dan kita harap para peniaga di Singapura, para anggota kita yang mahu mengikuti kami turut sama. Kerana networking itu adalah penting. Networking untuk mengenali pihak sana adalah penting. Jadi inilah peringkat pertama dan kita cuba merapatkan peniaga kita dengan peniaga mereka di sana. Dan selepas mereka kenal antara satu sama lain, barulah boleh kita menukar menjadi bisnes ataupun projek yang lain. Lawatan itu didorong kejayaan di Turki tahun lalu di mana kontrak bernilai $50 juta dimeterai. Di sana kita dapat banyak kontrak dari segi agriculture, foodstuff. Dan juga ada negotiation atau ada perbincangan tentang olive oil dan palm oil juga ada. Ini semua apa tu yang para delegasi yang ke sana merupakan dari bidang retail, dari bidang foodstuff. Kita harap bila kita ke Saudi, kita akan dapat kontrak yang lebih banyak daripada itu. Antara kelebihan peningkatan hubungan Singapura-Arab Saudi ialah kedua-dua negara boleh bertindak sebagai pintu gerbang untuk masuk ke rantau masing-masing. Namun, apakah cabaran yang mungkin perlu diberi perhatian para peniaga dalam meneroka Saudi dan seterusnya Timur Tengah? Laporannya selepas ini. Kata orang rumah kita ibarat mahligai, tempat untuk menenangkan fikiran, menikmati masakan isteri tersayang. Inspirasi bagi kreativiti, keselesaan untuk mencergaskan diri. Itulah mahligai kesayangan saya. Terima kasih pada Chiu Interior Design. Perkaya pengalaman pelajaran keluarga anda dengan komputer Acer. Lungsuri internet, nikmati permainan komputer dan tonton DVD di Aspire S880 yang dipacu Intel Pentium 4 Processor 524. Atau lungsuri tanpa wayar komputer riba Aspire 5502 dengan teknologi Intel Centrino Mobile. Kunjungi Acer Roadshow dan dapatkan tawaran istimewa juga komputer riba Aspire 5502 dengan teknologi Intel Centrino Mobile.
It's the Courts 32nd anniversary sale. Get 30 incredible deals and two price crashes that make you go, wow! Like this simulated leather sofa set at a wow $399. This branded 37-inch LCD TV at a wow $2388. And this compact Presario notebook at a wow $1699. Plus, win up to $3.2 million in our Catch the Cash draw. Buy on Courts Ready Finance for just 32 cents down and pay nothing for 32 days. I'm not going to miss it. Hurry down to Courts today. Selamat datang ke Green Furnishing. Sofa kulit diskaun sehingga 50%. Sofa fabric diskaun dari 50% ke atas. Meja makan beserta kerusi harga dari $288. Rangkai katil harga bermula dari $299. Almari cita rasa anda diskaun sehingga 50%. Set perabot bilik tidur dari $288 sahaja. Kunjungilah Green Furnishing. Dewi, mengajak anda menjelajahi keajaiban Timur Tengah. Hidangannya yang kini menjadi satu tren. Belajar membuat kalung sendiri secara kreatif. Saksikan Dewi 9 malam ini di Suria. Tidak boleh dinafikan hubungan dua hala Asia Timur Tengah genting demi penakatan kedua-dua rantau. Banyak yang boleh dimanfaatkan kedua-dua pihak. Selain hubungan diplomatik dan ekonomi, jalinan sosial di antara rakyat serta pendidikan juga ingin dibangunkan. Namun apakah cabaran yang menanti dan bagaimana ia boleh diatasi? Dubai, Bahrain, Kuwait, Qatar dan Jordan. Demikian antara negara Timur Tengah yang dikunjungi Encik Fazlur Rahman Kamsani sepanjang penglibatannya selama 5 tahun di rantau itu. Pengarah eksekutif Pelaburan Timur Tengah dan Kewangan Islam di syarikat Hartanah Chesterton ini sibuk memasarkan projek-projek Timur Tengah di Asia dan membuka peluang bagi syarikat Singapura di Tanah Arab. Sehingga sekarang beliau kagum dengan pembangunan pesat rantau tersebut dalam masa singkat. Dubai 10-12 tahun lepas padang pasir. Tapi apa yang menarik sekarang bila kita lihat ini seperti di iklan bagaimana pembangunan Dubai begitu pesat. Dan setelah Dubai, ini juga telah menjadi sebagai satu pengaruh ya, bagi negara-negara serantau. Ini kita lihat adalah satu trend di mana kita lihat satu daripada post September 11 di mana pelaburan Arab dipulangkan kembali ke rantau tersebut. Setelah itu juga sekarang kita lihat bagaimana mereka diversify ya, ke rantau Asia pula. Yang kedua kerana kenaikan harga minyak dan juga perubahan kepimpinan di negara Arab. Mereka juga mempunyai satu wawasan untuk membangunkan negara perasaan mereka berdasarkan bahawa mereka sekarang mempunyai dana yang melebihi. Oleh itu, tidak hairanlah ramai mahu memburu peluang perniagaan di sana. Namun, apakah benar peniaga Melayu Islam mempunyai kelebihan untuk berniaga di Timur Tengah? Kita tidak boleh membuat anggapan apabila kita, kerana kita orang Islam, kita ada kelebihan daripada orang bukan Islam untuk meraih peluang sama ada dari segi peluang bisnes ataupun peluang pekerjaan. Untuk kita menjalinkan perhubungan perniagaan dengan orang Arab di sana adalah satu daripada penonjolan profesionalisme kita ataupun apakah yang dapat kita dari segi produk ataupun dari segi servis yang kita ada dalam syarikat kita. Apabila kita sudah dapat menunjukkan profesionalisme kita, apabila kita juga menunjukkan kita seorang Islam,
Ini ada satu, saya katakan, satu plus factor. Ya, apabila kita lebih akrab daripada dari segi kebudayaan, dari segi agama. Risikonya tinggi dan juga pembayarannya ataupun ongkosnya amat tinggi kerana di Saudi bukannya murah nak ke sana ataupun di Middle East. Tempat tinggalnya mahal, kos penginapan mahal. Jadi ini adalah satu investment yang kita harus adakan supaya dapat kita meneruskan bisnes kita. Oleh itu, usaha pihak Saudi membuka cawangan pejabat penguasa pelaburan amnya di Singapura bagi mereka yang mahu mendapatkan panduan berniaga bertepatan. Selain itu, persidangan seperti Dialog Asia Timur Tengah AMET yang diadakan buat pertama kalinya di Singapura Jun lalu juga boleh memainkan peranan. Terlihat bahawa AMET harus dapat memainkan peranan selain dari hubungan antara pemerintah dan pemerintah, kita mahukan juga hubungan antara rakyat dapat kita majukan. Di samping itu, hubungan di antara private sector, sektor swasta juga memainkan peranan dari segi hubungan antara rakyat dengan rakyat. Ya. Jadi dengan adanya perkembangan dari segi bidang ekonomi, perdagangan dan juga pelancongan, ini akan secara tidak langsung akan membawa kepada hubungan yang lebih rapat antara penduduk dengan penduduk. Selain hubungan diplomatik dan ekonomi, Singapura dan Timur Tengah juga mahu bekerjasama dalam bidang lain termasuk pendidikan. This is really something I think of it positive because it is very important to be open and exposed to other societies in the world, and it is a very good idea. I'm sure it will reflect a very beneficial result. It is very important to seek education and to be to have a diversity background in education. This enrich our education for sure, and we're looking forward to that. Hakikatnya, hubungan lebih rapat bukan sahaja dimahukan di peringkat pemerintah dan peniaga, malah di peringkat rakyat juga. Saya rasa kita perlu ada jalinan di antara dua persatuan, ya. Dan mungkin saluran yang paling baik ialah melalui persatuan-persatuan yang sedia ada, ya. Bukan sahaja yang ditaja oleh misalnya embassy ataupun HICOM dan sebagainya, tetapi di peringkat-peringkat yang lebih bawah lagi, dan kita akan boleh mungkin menjalin persefahaman yang lebih lagi lah daripada situ. Dari segi PPIS, saya rasa kita ni sebagai suatu persatuan organisasi wanita Islam, jadi ingin merapatkan hubungan kami dengan persatuan Tuan Islam dan wanita terutama sekali di sana. Some responsibility on Muslim women to put more effort to really show the reality and the real picture of the Muslim women. They should really work more and build more bridges and to communicate with the other world and to represent her religion, her country in a more global picture. Ternyata rantau Timur Tengah akan terus memainkan peranan penting dalam kehidupan rakyat Singapura. Yang penting, peluang itu perlu segera dimanfaatkan. Jangan kita tunggu nak belajar bahasa Arab dulu baru kita hendak mengendalikan bisnes di sana. Apa yang kita tahu adalah orang Arab di sana sudah lama berkecimpung di negara barat. Mereka semua fasih dalam bahasa Inggeris. Apa yang penting bagaimana kita hendak mengemukakan proposal bisnes ataupun dari segi apabila kita duduk semeja dalam jamuan makan. Jadi ini adalah beberapa aspek kebudayaan bisnes yang perlu kita prihatin. Kita mahu menekankan bahawa hubungan kita bukanlah untuk mencari wang secepat mungkin. Bukan untuk meraih keuntungan belakang kita tinggalkan mereka, tapi kita mahukan hubungan yang bercorak jangka masa panjang. Kita mahu mereka
sedar bahawa kita juga mempunyai wawasan hidup, kita mempunyai budaya kerja, kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang dapat kita kongsi bersama. Kita juga ingin mempelajari dari mereka. Apakah pengalaman mereka di Timur Tengah? Inilah yang menjadi tumpuan dan perhatian kita untuk jangka masa panjang. Selepas ini kita kupas kes ejen-ejen hartanah yang dihukum penjara kerana menipu. Apa iktibarnya untuk kita semua? Terus bersama kami. Pengalaman pelajaran keluarga anda dengan komputer Acer. Lungsuri internet, nikmati permainan komputer dan tonton DVD di Aspire S880 yang dipacu Intel Pentium 4 Processor 524. Atau lungsuri tanpa wayar komputer riba Aspire 5502 dengan teknologi Intel Centrino Mobile. Kunjungi Acer Roadshow dan dapatkan tawaran istimewa juga komputer riba Aspire 5502 dengan teknologi Intel Centrino Mobile. Rasa sungguh enak, lazat dan luar biasa. Kualiti mutu memang terjamin selamanya. Aroma memikat hati rakyat jelata. Harga berpatutan dan menjimatkan. Diperbuat daripada ramuan yang terpilih dari seluruh dunia, Babas membuatkan sajian anda lebih lazat dan murah. Tension all moms, is kicking off Mother's Day with a bang, hosting the first ever Munchy Mommy Contest. Getting stares on the streets? Getting looks of surprise that you're a mummy? You could be a mighty ageless mummy. Unstoppable housekeeping techniques? Reveal your winning secrets and be our first mighty housekeeping mummy. Over $5,000 worth of prizes to be won. Act before the 24th of April to join the Mighty Mummy Contest. Saudara, Khamis lalu beberapa ejen hartanah termasuk 6 ejen Melayu telah dihukum penjara kerana menipu. Ejen-ejen itu dikatakan mendapat khidmat seorang ejen lain, Tan Boon Yok, untuk mendapat surat pengesahan. Kononnya bakal pembeli flat bekerja, sedangkan sebenarnya mereka menganggur. Dengan surat itu, ejen-ejen tersebut kemudian membuat permohonan bank. Dan mereka berjaya mendapatkan pinjaman bernilai $1 juta sebelum helah mereka terbongkar. Mengapa perkara ini berlaku? Apakah iktibarnya? Untuk membincangkannya bersama saya ialah seorang ejen hartanah dan mantan anggota Majlis Institut Ejen-Ejen Estate IEA, Encik Sulaiman Harun. Selamat datang ke studio, Encik Sulaiman. Apa punca di sebalik terjadinya kes ini? Adakah kerana persaingan yang terlalu sengit sehinggakan ejen-ejen ini terpaksa menggunakan taktik-taktik sebegini? Saya rasa persaingan itu wujud dalam berbagai bidang. Semua perniagaan ada persaingan, ada yang sengit, ada yang tidak. Jadi dalam perkara ini, persaingan itu hanya satu alasan saya rasa. Yang penting adalah cara etika kerja yang telah membuat perkara ini terjadi. Saya rasa ada undang-undang yang harus dipatuhi dan dalam perkara ini saya rasa undang-undang itu telah dilanggar, maka kejadian itu telah berlaku. Baik, adakah anda merasakan perubahan kepada peraturan HDB begitu merumitkan yang menyebabkan pemilik hartanah ini bingung dan lantas seringkali menyerahkan bulat-bulat kepada ejen hartanah ini? Memang sebenarnya dari segi peraturan HDB banyak yang perlu digubal dan ditukar dan dikemas kini. Jadi kita rasa pengubalan dan semua undang-undang dan peraturan itu harus ditukar dari kemasa ke semasa. Jadi itu bukan isunya lah. Yang penting adalah kita sebagai ejen dan juga sebagai penjual dan pembeli harus mengetahui segala peraturan dan prosedur HDB dalam menguruskan jual beli hartanah. Baik. Dalam kes ini, ejen yang dihukum dan bukan pelanggan mereka. Ada yang merasakan pembeli ataupun penjual flat juga patut dipertanggungjawabkan. Komen anda, Encik Sulaiman.
Dalam hal ini saya rasa sebagai pembeli ya, mereka harus penjual dan pembeli mereka harus lebih prihatin dalam mengetahui tentang duduk perkara sebenar. Mereka harus tahu tentang proses dan bagaimana satu proses dalam jual beli itu dijalankan. Sebagai penjual dan pembeli, mereka dipertanggungjawabkan dalam hal ini. Mereka harus tahu sebagai pembeli dan penjual, mereka harus tahu tentang tanggungjawab mereka sebagai pembeli dan penjual. Mereka ada hak-hak masing-masing sebagai pembeli dan penjual. Mereka juga ada responsibility dan tanggungjawab untuk memenuhi segala proses dalam jual beli hartanah. Jadi maknanya pembeli dan penjual flat juga harus dipertanggungjawabkan. Ya, saya rasa dalam soal ini mereka mempunyai peranan yang harus dimainkan oleh penjual dan pembeli. Tidak semestinya 100% diketengahkan dan dilemparkan kepada para ejen hartanah kerana dalam satu kontrak yang akan menandatangani kontrak tersebut adalah penjual dan pembeli. Jadi mereka harus tahu apa yang mereka masuki dan segi kontrak untuk menjual beli hartanah lah. Mungkin ada pihak yang mungkin mengatakan niat ejen hartanah tu baik, ingin membantu mereka yang menganggur. Apa komen anda? Ya, mungkin niat itu baik, tapi kita juga tahu ada berbagai cara dan taktik untuk dilakukan bagi menengahkan sesuatu masalah, ya, menangani satu masalah. Jadi saya rasa kalau cara itu melanggar undang-undang atau melanggar etika kerja misalnya, maka ia akan mempunyai akibat-akibat yang tidak diingini berlaku. Jadi saya rasa berbalik pada soalan tadi, saya rasa adalah penting bahawa dari segi perundangannya harus dipahamilah. Okey. Baik, ada suara yang mahukan para ejen dipantau lebih ketat lagi ekoran kes-kes penipuan lain sebelum ini, termasuk skim cashback. Apakah yang harus dilakukan bagi meningkatkan taraf profesionalisme industri hartanah ini? Kita tahu bahawa dalam industri ini banyak peraturan yang diberi pemerintah adalah sebagai satu self-regulation. Iaitu industri ini telah diajukan supaya mereka dengan sendirinya membuat peraturan-peraturan bagi ejen-ejen hartanah untuk berkelakuan sebagai profesional. Dalam hal ini, ia akan memberi mereka satu macam cara untuk lebih dinamik dan meningkatkan cara mutu kerja mereka. Dalam hal ini, saya rasa setelah ada satu movement, satu skim yang telah dianjurkan oleh IEA, Institute of Estate Agent, dengan SIG, di mana skim ini ialah untuk pengtauliahan para ejen-ejen hartanah. Tapi dalam hal ini, ia akan mengambil masa yang lama. Bahkan ia akan mengambil masa selama mungkin 3 tahun hingga 2009. Di mana dalam pada tahun itu kesemua ejen yang mahu menjadi ejen hartanah harus bertauliah. Jadi saya rasa satu langkah yang tepat, yang baik telah diambil. Semua ini akan mengambil masa. Baik, akhir sekali, mungkin apakah iktibar kepada pemilik hartanah melalui kes tersebut? Kepada pemilik hartanah, saya rasa mereka perlu rasa prihatin. Sikap ini bertahu dengan mudah terpedaya. Dan bagi ejen-ejen juga, mereka harus lebih mengetahui tentang undang-undang, tentang etika kerja mereka dan juga polisi yang sedia ada. Ini saya rasa akan tidak menjejas, supaya tidak menjejas image ejen hartanah dalam masa depan. Kerana kalau
kejadian yang sebegini ini berlaku berlarutan, maka lambat laun image ejen hartanah akan tergugat lah. Okey, ya. Terima kasih Encik Sulaiman kerana sudi bersama kami di studio. Sehingga di sini saja episod Detik untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatian anda dan teruslah mengirimkan maklum balas serta idea-idea anda ke detik@surya.sg. Sehingga bertemu lagi minggu hadapan. Salam hormat dan selamat malam. Sebuah terbitan MediaCorp News untuk Surya. Rakaman Anugerah Screen 2006 akan diadakan pada Sabtu 22 April. Dapatkan tiket-tiket anda di meja penyambut tamu Surya pada waktu pejabat. Sempena Hari Ibu, empat ibu glamour berkongsi rahsia kebahagiaan berumah tangga dan bercahaya mata. Selami isi hati Diana Halik, SK Nuraji, Diana Manto. Siapa anak mami? Siapa lagi? Azmir dan Aaron, ibulah segalanya. Tetapi foto-foto eksklusif APM 2006 dan wajah manja. Istimewa poster 20 peserta Anugerah Screen yang bakal anda saksikan di Surya. Eka Marina dan ahli figure hot. Sertai pasangan ideal manja 2006. Butir-butir lanjut di manja edisi Mei. Dapatkan sekarang. Sentiasa manja. Dewi yang akan anda saksikan dibawakan khas untuk anda oleh You Home Interior Design. Jangan tukar saluran anda, jangan ke mana-mana. Hari ini semua yang indah-indah belaka akan tersedia untuk santapan mata. Marilah bersama saya, Nura dan Rima. Kita sama-sama jelajahi episod Dewi kali ini. Sura, ketik dulu. Menyanyikan lagu keindahan, walau sendirian di puncak gunung, anda akan tetap didengari. Dewi kali ini tentu akan didengari dan ditontoni kerana tema pada hari ini tentang gaya. Bukan itu saja ya, Dewi juga akan pergi menjenguk sebuah restoran yang semakin popular, ianya sangat unik, lain dari yang lain. Emas. Memang diketahui umum, wanita Melayu memang gemarkan emas. Mari kita pinjam mengapa emas menjadi pilihan Dewi kita. Mas putih, mas merah. Kalau untuk orang-orang tertua, mas merah lah. Biasa pakai mas merah. Mas putih? Oh, tak, saya tak boleh pakai. Elegi gatal lah. Jadi kalau mas putih tu kita saya rasa tak ada bahagia sangat lah. Pasal putih, kata orang pakai apa pun kena. Biasa orang tak tahu benda tu mas kan? Pasti kalau mas putih tu macam kat tepi jalan pun macam murah gitu. Ada kan? Ada kalau ada kesusahan ke apa. Mana tahu eh? Boleh dapat tukaran wangnya lah. Dari emas, apa kata kita jemur dahulu peserta bertuah Dewi makeover kita? Hai Ani, selamat datang ke Dewi Makeover. Saya dah beritahu anda mahu kelihatan lebih tangguh dan feminin, betul tak? Okey, menurut tubuh badan anda dan warna kulit anda, saya rasa warna hijau dan baju jenis sundress lebih sesuai. Dah bersedia? Boleh. Jom!
Pernahkah anda dengar kata-kata diamonds are a girl's best friend? Intan, berlian, sebutkanlah apa saja, semuanya saya suka dan saya juga pasti ramai dewi-dewi di luar sana juga berkongsi minat saya.